Assalamualaikum sanak lulurku, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di sini sanakku, jadi kegiatan kita hari ini yaitu mengambil kawat bekas kebun lama kita sana untuk kita pindahkan ke kebun yang baru. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya sanak dulur untuk tekan like dan komen sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan rekomendasi video kita sana. Jadi pagi ini kita berangkat dari rumah sana untuk mengambil kawat bekas kebun lama kita ya. Kenapa dilepas ya, Mang? Karena di sini tuh banyak sekali monyet sama kerbau nih sana. Jadi kita tidak bisa lagi berkebun di sini ya, karena banyak sekali hama-hama yang tidak bisa dikendalikan di sini. Dan kalau musim hujan, di sini tuh bisa banjir sana. Jadi saya putuskan untuk tidak berkebun di sini lagi, melainkan berkebun di dekat rumah saja. Dan hari ini kita mau ambil sisa kawat yang dahulu pernah kita pasang di sini nih. Ini bekas pondok lama kita ya, hampir roboh sana. Sebelum kita ambil kawatnya tadi, kita putuskan untuk pasang pancing terlebih dahulu sana. Siapa tahu kita dapat ikan untuk lauk kita siang hari ini sana. Jadi kita pasang pancingnya tidak banyak-banyak ya, cuman 2 ekor saja. 2 ekor, 2 biji, 2 biji, 2 pancing saja. Yuk lanjut kita menuju sungainya sana. Ini dia sungainya, Sungai Lematang. Airnya bening tapi banyak sampahnya. Di sini kita mancing di bawah semak-semak kangkung laut. Dan untuk umpannya sendiri, kita pakai umpan udang yang kita cari dari pinggiran sungai tadi. Di sini biasanya banyak ikan tilan sana. Jadi pancingnya kita tinggal dulu ya. Tak buang-buang waktu, kita langsung saja ambil kawat yang lengket di kayu ini nih. Singkat cerita, kawatnya sudah kita lepas. Selanjutnya, lanjut kita gulung sana. Hari pun sudah lumayan siang. Berpun sudah lumayan lapar sana. Dan siapkan api. Sementara itu, kita lanjut cek pancing yang kita pasang tadi. Dan ternyata kita dapat satu ikan tilan di sana. Oke, kita lanjut pasang lagi. Sementara itu, ikan yang satunya ini kita lanjut bawa ke dekat pondok untuk nantinya langsung kita bersihkan perutnya. Jadi ikannya sudah kita lepasi, kita lanjut pasang ke hilir sungainya.
Sementara itu, aku mencari udang untuk umpan pancingnya. Dan benar saja, ikan dan udang di sini menghampirimu. Kita lanjut pasang di bawah kayu ini nih. Dikarenakan ikan ini sering sekali bersembunyi di bawah kayu dan air-air yang agak deras seperti ini nih. Kita lanjut bersihkan ketelnya sana. Apinya sudah dinyalakan, kita lanjut untuk menanak nasinya sana. Sementara menunggu, aku melihat buah-buahan nih. Ini kayaknya enak sana. Jambu sentol atau jambu monyet ya. Nah, di sini kita mau coba satu. Biasanya nih enak nih sana, tapi agak kelet-kelet masam gitu. Kita coba dulu. Mantap masamnya. Ya, di jambu ini nih enaknya tuh bijinya sana. Kalau buahnya kurang enak ya. Rasanya kelat sepat masam-masam. Nah, bijinya ini yang enak, dibakar terlebih dahulu atau dimakan langsung juga bisa. Di sini kita lanjut bakar ubi juga ya. Jadi sembari menunggu nasinya matang, kita bakar ubinya dulu. Lanjut ke Dadan Suradan. Jadi dia mau angkat pancing yang kita pasang tadi. Dan ternyata pancing yang kita pasang tadi masih zonk di sana. Kita lanjut bakar tomat dan ikan asinnya di sana. Sementara menunggu, akhirnya ubi yang kita bakar tadi matang juga di sana. Wah, mantap sekali nih. Kita lanjut cek pancingnya lagi nih sana. Sepertinya strike nih, Bray. Dan benar saja, kita strike lagi ikan tilan nih sana. Wah, mantap sekali. Bisalah kita bakar siang hari ini ya. Oke, langsung saja kita buang isi perutnya nih sana. Jadi setelah kita buang isi perutnya, langsung saja kita kasih garam. Selanjutnya kita bakar nih sana. Sementara itu kita cek nasi terlebih dahulu dan ternyata sudah matang. Lanjut kita buat sambalnya nih sana. Dan tidak lupa pula terasi bakarnya sana, biar aromanya lebih mantap nih. Untuk bahan pelengkap, kita ambil daun jambu monyetnya sana atau jambu mente ya. Di sini kita ambil yang muda-muda saja. Oke, lanjut kita makan sana. Di sini ada nasi, ada sambal terasi,
ada ikan bakar dan ikan asin bakar. Selanjutnya daun jambu monyet sana. Oke, kita makan ya. Di sini saya cicip yang ada telurnya dulu. Mantap sekali. Oke, Bray, kita lanjut makan. Untuk lauknya sendiri itu simple saja ya. Ada ikan bakar, sambal terasi, dan lalap daun jambu monyet. Oke, sanak dulurku, itu saja untuk video kita hari ini. Kawat sudah kita kumpulkan, makan selesai, dan kita lanjut pulang.